Oke, untuk pertama kalinya kita adakan roasting account. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk minta di roasting account, pastikan itu selalu hanya ada di sesi live aja. Saya putuskan biar di sesi live aja. Teman-teman yang lihat video ini masih pakai cara AdFriend, saya lihat pun memang agak sedikit merepotkan. Berikutnya akan saya pakai cara langsung di chat aja deh ya. Nah, enakan langsung di chat, intip profil, udah selesai. Nggak usah pakai AdFriend lagi. Kalau pakai cara AdFriend nggak bisa banyak. Nanti hapus-hapus AdFriend-nya pun agak sedikit merepotkan juga. Nikmati aja videonya, ingat tekan tombol like-nya. Ya. Nah, ini dia. Profil. Ah, hari ke-37. Ini akun masih dalam bentuk sperma, belum lahir. Masih dalam bentuk sperma, belum lahir. Second awakening-nya ini Naomi dan Crow, seharusnya Naomi dan Lulu dulu. Setelah Naomi support-support dulu, jangan Crow lagi. Ini dua attacker ini tidak ada rune-nya Crow. Di sini susah rune-nya, support heal-nya juga kurang, makin susah jayanya. Oke. Jadi kita skip aja. Hari ke-37 akun sperma tidak banyak yang bisa kita bahas. Bye-bye. Hari. Wow, ini apa ada yang bisa di roasting, kita lihat. Ada kepikiran saya untuk ini. Katanya mau di roasting tapi barangnya semua dirondoi dalam celana dalam, nggak bisa di roasting. Oke, simpen aja di celana dalam situ, nggak usah di roasting lagi. Alah. Oke, ini riwayat akun tua. Dragon yang belum stabil. Necro juga maksa. Oke, ini juga muka gila ya playernya juga. Balai belum lulus, ya. Tadi juga tim dasar Dragon masih B10. Udah ngarep mau Ikaru, muka gila, susahnya ini nggak ada perkembangan, mati aja bagus. Support heal lambat kayak gini, orang keburu mati baru di heal. Aduh parah banget. Apalagi Lucen nggak laku lagi untuk B12. Oke. Ini mau dipakai kemana? Critical rate-nya bagus, mau dipakai kemana? Telanjangi semua di sini, pasang rune balik lagi, mulai dari giant-nya udah lancar, baru ke necro, necro baru ke balai, balai baru ke dragon. Tentu saja toanya juga diikuti. Lulu nunggu orang mati baru di heal. Ini dia. Hari. Ikaru udah jadi. Necro udah jadi. Oke, giant udah. Ah, ini bagus ini akunnya. Wow, udah bagus ini akunnya. Ini adalah contoh Suiki yang tidak akan pernah bisa manfaatkan pasifnya. Sama seperti Suiki tak ada pasif. Ya. Keburu mati dulu baru bisa attack-nya nambah. Itu aja sih paling-paling. Suiki yang keburu mati dulu baru dapat efeknya. Ini akunnya nggak masalah sih, dia udah ngerti main. Sebagian rune-nya jelek. Sebagian rune-nya jelek-jelek itu karena memang nggak terlalu dipakai, makanya agak kurang berkualitas. Tapi yang memang dia pakai rune-nya bagus-bagus, bisa kita lihat ya. Kelihatan kok, kelihatan. Terlalu banyak lihat akun orang sih, makanya jadi tahu karakter-karakternya. Oke. Profil. Riwayat. 1000 hari. Akun tua yang tak berkembang. Aduh.
cukup lumayan ya. Karakter akunnya ini akun-akun pakai sepatu besi serba lambat. Ini burung lambat yang tidak bisa berfungsi lagi di tempat manapun. Speednya kelambatan banget. Oke. Suiki ini masih lebih baik daripada Suiki yang tadi. Ini masih Suiki masih oke, masih lebih bagus daripada Suiki tadi. Suiki tadi itu parah banget. Ini Garo lambat. Ya ilah, Garo sepatu besi gak bisa pakai. Mesti bagusin lagi speednya. Alah-alah, ini akun-akun nenek-nenek tua ini. Akun-akun nenek-nenek lambat. Gak ada kecepatannya sama sekali loh. Yang butuh speed tinggi-tinggi semua lambat. Ini lambat, ya kan? Ini lambat. Saya kadang-kadang nggak habis pikir lah. Ada yang kasih ide, ada yang bisa kasih usul nggak ini? Ini burung kencang begini mau ngapain coba? Siapa yang mau ditabrak coba? Maaf ya buat pemilih aku. Ini burung kekencengan loh. 151 speednya mau jadi apa? Fungsinya apa loh? Ngebut jawirannya. Gak ada skenario kepikiran saya burung kenceng ini bisa difungsikan. Nanti dikasih esir. Bagus saya buat congpong daripada pakai naga. Itu siar. Swift. Itu bukan burung om. Ah biar aja. Mau sebut burung, mau sebut cicak, pokoknya bersayap. Ngilangin buff kali. Ngilangin efek buruk ya kan. Tapi ini kekencengan, efek buruknya belum masuk. Efek buruk belum masuk loh. Mau nunggu di reset supaya turn pertama bisa reset skill gitu. Yang tukang reset skill musuh belum jalan ini. Ini speednya kenceng banget. Mau diapain coba? Attacker lambat burung ini kekencengan. Ketika damage gak ada, damage-nya tidak ada. Nangkanya jalan yang lain mati kena cut. Aduh. Ini mana bisa di roasting ini speed, udah C2 gini kok, gila. C2 datang minta roasting mau jadi apa coba? Apa yang mau di roasting? Abangku nggak pernah farming mayat ya? Ada. Ini tergolong sedikit ini. C2 nggak pernah farming mayat ini. Sedikit banget. Statusnya sih keren-keren, tapi nggak pernah farming mayat ini. Asyik Swift aja ini, Swift Dragon Giant, mayat nggak pernah disentuh. Akunnya keren-keren kok, ini nggak ada yang bisa di roasting. Kalaupun saya mau roasting, ini akun yang nggak pernah farming mayat ini. Takut sama hantu nih kayaknya orangnya ini, nggak pernah farming necro. Nah. Lihat tuh, ini aja keren loh, nggak ada speednya, mantep, Leonya cantik banget. Lorennya Vio Wheel. Statusnya sih nggak salah ini, temen orangnya nggak pernah farming mayat ini, sikit banget Vio Wheelnya. Udah C2 datang minta di roasting, muka gila juga orangnya ini. Apanya minta add friend mungkin dia, bukan minta di roasting. C2 datang minta di roasting. Nah ini dia. Loh, udah sayap-sayap conqueror juga. 376 hari. Ini nggak seru nih. Udah bagus kok ini kayaknya pun. Loh. Dapat roasting. Ya hilang.
Dapat kita topiknya. Muka gila. Gak tahan, stop di sini dulu. Aduh. Combo cewek kembarnya kebalik, guys. Aduh. Di mana-mana orang battle itu di face break dulu, kurang-kurangi damage-nya, kurang-kurangi HP musuh supaya yang paling sakit itu terakhir. Ini yang paling sakit ini dikasih depan. Di face break belum ada, syarat HP dikurang-kurangi nggak ada. Aduh. Ngerti maksudnya? Saina speed plus 50 paling lambat. Udah itu, ya. Sabrina speed 55 156 deh ya. Ini paling kencang. Padahal skillnya ini butuh syarat yang HP mesti setengah ke bawah baru sakit loh. Talia di turn awal mau jadi apa coba? Mau dipakai kemana? Martina. Martina juga sama aja. Martina juga sama aja. Syarat defense break itu siapa aja defense breaknya? Martina juga nggak ada yang combo sama Talia. Martina di mana-mana combo sama Saina. Bawa Loren mungkin. sama aja syarat setengah HP-nya di mana coba? Mungkin lalai saja. Kita anggap dia lalai saja. Ini udah akun yang udah ngerti rune loh. Jangan terlalu dihina kali. Ini mungkin hanya lalai salah rune aja, salah sedikit aja. Masih di baru yang bisa nyerang bareng. Salah urutan aja. Mungkin ini kita anggap lalai saja lah, masih ada hiburan-hiburannya. Oke. Ya, termasuk El Sarion yang speednya sangat lambat ini kita anggap ini hiburan saja lah ya. Ini kita anggap dia lalai saja. Kita anggap lalai saja. El Sarion lambat dengan HP empuk, damage sakit. Mengharap damage sakit ketika raid kecil dan lambat El Sarion, lu mau jadi support atau attack sih? Masih dimaklumi bang bisa nyerang bareng Saina, hahaha. Yang punya Jamil tadi nggak muncul, Jamil semakin di depan. Kalian ngarep orang yang kena roasting mau keluar ngaku, itu punya saya bang Jamil. Ngarep gila Jamil, bang itu punya saya bang Jamil speed tinggi bang. Udah selesai.